Set untuk crowning penerus aku di Miss Grand Indonesia. Kira-kira siapa ya Miss Grand Indonesia 2021? So stay tuned dan jangan lewatin video ini. Tadi tuh aku record untuk VT-nya. Aku melepas crown. Oke, gemeser. Jadi aku lagi haru lagi bareng Gilang lagi. Lihat deh, tuh Gilang lagi. Baru selesai makeupnya, tinggal lipstick dan bareng Karei lagi. Hi. I'm the new Miss Grand Indonesia 2021, Zovia Rogan. Oh, hi, we're revealing. Hi. Say hi, Gemeser. This is my first time revealing that I'm Miss Grand. Yeah. Finally, how are you feeling? I'm really excited, but nervous. But excited. But nervous. Yeah. Okay. Okay, Gemeser. Stay tuned untuk lihat next kegiatannya apa. So, don't go anywhere. I'm gonna cry speaking this speech because so sad. Karena akhirnya aku harus meneruskan mahkotaku ke Miss Grand selanjutnya yang mewakili Indonesia. And remember about your support on me. Buat aku terharu, semua pageant lovers, semua queen lovers, dan semua masyarakat Indonesia and all around the world has support me so much. This is the last day I'm gonna wear my crown, but well, it's gonna be forever in my heart. So thank you, Gemeser. Thank you so much. Creep. Hari ini kita lagi ada di studio. So ini adalah video tayangan behind the scene dari crowning moment Zovia Rogan Miss Grand Indonesia 2021. Zovia lagi di make upin sama Karei David, rambutnya sama Kak Woko, and Aura almost ready. Hari ini Aura baju pertama dari desainer Palembang, namanya Topan Sapta. Nanti lihat detail bajunya, amazing sparkling ulala ya. Kalau kemarin kan kalian ngelihatnya pas sudah real di atas panggung. Nah ini behind the scene-nya. Jadi bajunya ini outfit-nya warnanya skinnya Aura, like almost naked. Ya. Yeah. Always. Always. Karena Aura have a perfect body. Lihat detailnya. Jadi beading-nya semua kristal. Look at this. Jadi di Indonesia sekarang udah semakin banyak desainer-desainer berbakat. Kayaknya saya udah bukan menjadi number one fashion designer in Indonesia. Karena banyak yang jago-jago. Miko Wiki! Wiki, bukan Winky. Wiki. Wiki, Wiki Wu. Wiki Wu. Hari ini aku juga minta kesediaan Ko Wiki untuk bikin dua baju masterpiece yang akan dipakai sama Aura sama Zovia, ya. Dan hari ini aku agak gila karena aku pengen bahannya velvet. Dan ternyata ngejahit bahan velvet itu susah ya. Langan. Aduh, repot ini. Bilang gitu ya. Gitu. Jadi
Karena kan bingung ya, maksudnya kayak baju apalagi ya, kalau biddings lagi kayaknya bosen gitu. Jadi aku pengen something fresh, kayaknya di Indonesia ya. Ini for sure, di Indonesia belum ada baju pageant yang dibuat dari bahan velvet, for sure. Kalau velvet murah mungkin pernah ya. Ya kan, karena rata-rata kalau baju pageant pasti ya crystal gitu. Seneng banget sih, aku bangga banget sama teman-teman aku yang sesama desainer. Mereka mau support aku, luar biasa. Jadi hari ini konsepnya ada video, ada juga photoshoot. Kita lihat yuk, ini koleksi bajunya yuk. Ini baju aku. Ini baju buat Sophie. Aku nggak tahu, aku suka Sophie pakai baju warna merah. Ini baju aku buat 2 hari lah. Wiki Wu, number 2, designer in Indonesia. Kemarin lu bilang best of the best, nggak asli. Kalau number 2, oke, number 1. Oke, oke, yaudahlah. Ya, nggak ada yang bisa nandingin gue. Kayak catar musik ya, karena naik, karena turun. Ya, tergantung karya nih. Kalau karya lu lagi bagus, lu number 1. Kalau karya lu lagi ampe, number 2. Kalau karya gue kan selalu bagus. Tentu designer di Indonesia jarang ada yang nonton YouTube ya. Iya. Mereka kayaknya seneng main Facebook ya, Nek. Punya Instagram aja jarang di-like, jarang posting. Makanya buat teman-teman desainer, ayo dong, kita harus melek sosmed. Penting banget sekarang ini berjualan online. Bener nggak, Wiki? Sini lo, duduk sini lo. Nih, gue mau tanya, ini ngobrol nih. Coba, sekarang, lo bisa nggak sekarang ngandelin tamu datang bikin baju sehari 5 orang, 6 orang? Susah kan? Udah lau lo, capek. Nah, Wiki aja sekarang aku lagi semangatin untuk bikin, balik lagi bikin ready to wear. Harganya yang affordable. Ya, karena kalau misalnya nih kita nih, misalnya bikin baju seperti Aura, harganya bisa 30-40 juta. Tapi yang beli bisa dihitung pakai jari. Ya. Sebulan paling 1-2. Tapi kalau kita jualan baju 1 juta apa di bawah itu, jualan jadi lebih cepat. Iya. Benar. Benar itu. Iya kan? Ya. Dan sekarang ini udah eranya udah worldwide karena social media. Jadi bayangin kayak kemarin banyak banget Wiki dapat DM dari fashion lovers, dari designer internasional. Iya. Iya kan? They support you, right? Iya, they support. Bahkan national directornya Miss Universe dari berbagai negara. Wow, that's cool. Congratulations. Gua udah nempet kali, nggak mungkin. Jadi lu nggak jadi ambil? Nggak lah. Ya tahun depan lu sabar lah. Iya. Tahun, ya, depan, kan? Tahun depan. Gimana? Tahun ini ibarat kata tahun ini buat lu juga. Iya. Tahun ini buat gua juga lah. Iyalah, lu gila kali gua. buat orang. Gua bakar toko lu di pik. Tapi kalau lu nih ngelihat ya Aura. Waktu itu kan lu terinspirasi Aura Rekam. Kalau lu lihat Sophia, ini kan satu karakter yang beda lagi. Lu ngelihat Sophia seperti apa? Jadi, mata lo. Jadi kemarin setelah dia fitting, pulang gua langsung dong. Malam. Ya. Gua udah bikin mood board nih. Ya, ya. A B C D plak plak plak. Entar dulu ya. 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 Udah. Jadi ya. Oh no. Entar ya. Ya gua ceritain. Ya. Udah ada bayangan. Wow. Kan gua langsung DM lo. Mak, tolong ya, titip ya. Pesan ininya ya, gitu ya, kan. Ya, ya. Yang gua agak shock, dia tuh mulutnya agak sedikit jehong. Ya. Apa gua bilang apa? Lu gak usah makan ya, pulang ya. Gak mati gua mampus. Ya. Enggak, sebenernya Aura ini demennya ngemil. Ngemil. Gila deh. Ngemil. Dia nih gak bukannya makan, dia nih ngemil. Ada gila-gilanya. Makanya Sophie harus di six pack ya. Dia harus six pack. Wow. Gua mau Sophie six pack. Wow. Gua mau Sophie tuh karakternya soft, sophisticated, bubbly, tapi perutnya six pack. Gila. Jadi dia tidurnya nanti di bawah paku-paku tajam gitu. Jadi kayak pemain silat. Ya, gua mau training dia kayak Mulan nanti. Lu train dia enggak salah badan lu kan. Iya, oh kalau gua enggak kompetisi. Kompetisi kali. Oke, sekarang kita mau turun. Bukan mau turun, kita mau foto dulu. Sepertinya udah ready. Fotonya without crown dulu terus baru pakai crown. Ya kayak gitu, nah ya, oke, okay, tahan. Jangan ketutupan mukanya. Turunnya lagi. Turunnya lagi, biar crownnya kelihatan. Mukanya frontal.
Ini production kita. Ini set production kita, guys. Ini Andika. Halo. Sama tim. Mereka kemarin yang garap waktu show Manja di Bandung. Jadi aku tuh kalau udah cinta suka males ganti-ganti gitu loh. Karena kan aku orangnya setia. Aku tuh gak bisa kayak gonta-ganti pasangan gitu loh. Jadi kalau nggak kepepet tuh nggak ganti. Kalau nggak ganti berarti enong ya, Beb. Jadi konsepnya sebenarnya apa nih kita buat video hari ini? Jadi hari ini kan kita akan crowning Miss Grand Indonesia 2021. Ya. Jadi crowning kita pindahkan mahkotanya dari Aura ke Sofia. Ya. Nah di sini nanti Aura sama Sofia itu sebenarnya direpresentasikan sama warna-warna. Ya. Buat Aura kita pilihkan warna hijau. Ya. Sementara nanti buat Sofia kita pakai warna merah. Merah. Jadi emang kita bikin lighting installation. Ya. Kolaborasi sama Motion Beast juga. Wow. Jadi nanti pokoknya dibikin gebiar deh. Oh ini warnanya bisa ini ya? Bisa berubah-ubah ya. Lirik sini tajam. Cakep. Start like this. Okay, when you walk, kalau kamu takut ini nyangkut, kita tarik ini dulu. Inilah ya, kalau kerja nggak ada asisten, jadi semuanya harus sendiri ayah. Karena asisten sibuk masing-masing, ya kan? Ganti apa? Lagi gantiin baju. Gantiin siapa? Belum ada yang ganti. Si Aura? Enggak, Aura belum ganti. Belum speech. Yo, coba yo! Ayah, pegang ujung. Nanti hitung ya, 5, 6, 7, 8, gue mau lempar roknya nih. Let's go, one more time. The other way. Bagus. Nah, cantik. Last speech. My last speech. My last speech. Oh my god. Ngomong apa, Aura? Banyak sih sebenarnya, sampai satu artikel. Cuman I have to short it. Sedih gak sih? Banget. Ini studio kurang dingin ya. Lihat saya lagi bete nih. Ketek saya basah. Jadi aku diminta untuk speech juga. Nah, semoga speech aku bagus. Karena aku gak ada persiapan apa-apa. Ya, sekeluarnya aja. Dan I'm so happy hari ini bisa kita laksanakan proses syuting dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Aku mau say thank you sama Smart Collabs untuk melakukan swab antigen untuk kita semua yang ada di sini, dan aku juga mau say thank you untuk MS Glow yang sudah mensupport event ini. Fully support MS Glow, GT Utama Putra sebagai pembuat mahkota dari Miss Grand International. Dr. Devia yang luar biasa sudah membuat cantik Hollywood smile-nya Aura, Hollywood smile-nya dari Nadia, dan ada Wiki Wu juga, ada Topan Sapta yang membuat bajunya Aura yang warna hijau, cantik banget. Jadi, apa yang terjadi hari ini memang sudah saya planningkan jauh-jauh hari, bahwa memang saya pertama tidak akan membuat pemilihan. Yang kedua, saya tidak akan membuat event yang besar di ballroom atau whatever it is. Tapi semuanya itu dibuat secara private seperti sekarang. Dan semoga kalian semuanya bisa mengerti atas situasi yang ada. So, ya, yeah. Doain untuk Aura di kemudian hari. Doakan juga untuk Sofia untuk masuk ke training campnya dia, dan dia akan melakukan metamorfosa dengan cepat. Oke? Okay? Aku tuh kalau kerja walaupun nggak ada yang nyium, tapi aku maunya wangi. Walaupun di lokasi banyak abang-abang ya, tapi udah kita kasih kesempatan aja abang-abang kru. Guys, aku sampai lupa di sini ada Elmer.
2020. Okay. So you 2020 or 2020? 2020 kan? 2020, yeah. Jadi aku hari ini bikin konsep photoshoot juga bareng sama sang pemenang Element of the Year 2021, Mr. Supernational. Jadi abang bakal berangkat ke Poland ya? Iya, ke Poland. Kapan akan berangkat ke Poland? Agustus. Agustus? Yeah. Mei, Juni, Juli? Ah, bentar lagi deg-degan gak sih? Main sih, deg-degan lah. Tapi bawa nama Indonesia pasti pengen yang terbaik kan. Terus persiapannya udah sampai mana? Persiapan pasti masih olahraga aja. Terus nanti belajar Q&A juga, ada dance, nanti belajar dance. Karena belajar dance? Iya. Ya, terus? Public speaking. Public speaking tentang pageantry gitu. Pageantry. Sama apa yang terjadi di... Isu-isu. Isu-isu. Current issue, ya. Oke, okay, terus... ada beban nggak? Pasti lah kak, beban namanya kayak bawa nama Indonesia gitu ya. Nggak nyangka aja sih, maksudnya dulu mikir kalau orang bawa nama Indonesia cuma jadi atlet doang. Ya. Tapi ternyata gue terjunnya di pageant terus bawa nama Indonesia. Karena kan mungkin aku lihat juga banyak perwakilan Indonesia yang mempersiapkan dirinya tuh sendiri. Pasti kan susah. Benar, benar. Ya kan, kita terkadang gini, oh menurut aku ini bagus. Betul. Tapi kalau di atas panggung itu kita nggak bisa berbuat sesuai apa yang kita mau. Yes. Harus banyak mata yang melihat dan menilai, setuju nggak? Setuju banget. Kalau perempuan tuh, wah lebih detail lagi. Lebih peral gitu. Lebih detail lagi, lebih ya kram-kram kaki itu udah biasa mungkin ya. Kram-kram perut itu udah biasa. Persiapan mental juga perlu kan. Ya. Karena tadi bosan segala macam, belum lagi ya. Ngadepin netizen. Kan pasti ada yang salah kan. Sebenarnya gini, netizen atau pageant lovers Indonesia tuh mereka fully support. Fully support. Ya, lihat queen aku tuh, look. Kamu? Oh my god, ini siapa? Oh my god. Kamu kan ada dua baju ya? Ada dua baju. Tadi udah sempat foto sama Aura. Nanti ada foto lagi. Aku mau fotoin kamu sama Aura sama Sofia. What do you think about Sofia? She's gorgeous, pretty. Ya kan? Yeah. Jadi yang kamu lihat hari ini, when you see today, dia belum masuk ke training. Bayangin nggak kalau dia udah masuk ke training? Coba bentar ya. Karena yang paling membuktikan berhasil atau tidak itu adalah proses training. Dan karena kalau udah sampai sana, lu nggak mungkin buka kebetan ini apa ya ini, nggak bisa. Semua udah kayak terbiasa. Udah terbiasa, harus kayak gitu. Jadi buat kalian yang nonton tayangan ini harus support juga, oke? Okay? Yes. Untuk kajang Miss Supra, Mister. Oh Mister. Mister dong. Iya lupa. Mister Supra National 2021. Yang ke. Ganti baju yang kedua yuk. Yuk. Oke. Okay. Nggak boleh ajak dong. Oke. Okay. Satu!